Pasca gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur, Polri Peduli Kemanusiaan bagikan sebanyak 500 paket sembako bagi korban gempa bumi di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur. Polri Peduli Kemanusiaan pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu, rombongan Lembaga Pendidikan Kilar Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Komjen Pol Riko Amelja Dahnil, Kepala Lemdiklat Polri yang didampingi oleh Porkompimda, menyalurkan paket sembako, pelayanan kesehatan, dan uang bagi warga terdampak bencana gempa bumi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Rasid dan Kampung Tapos, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang. Menurut Kalemdiklat Polri Komjen Pol Riko, ini salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Ini merupakan program sosial Polri. Polri siap membantu masyarakat. Apalagi kini warga Cianjur sedang kena musibah bencana alam gempa. Dan semoga bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana gempa di Cianjur. Program bantuan sosial itu sudah kami di Cianjur. Ini merupakan bagian daripada program daripada Polri, dari polisi untuk memberikan bantuan kepada keluarga kita yang terkena dampak gempa di sini. Kami datang ke sini untuk melihat saudara-saudara kami, kemudian membantu merasakan kesulitan yang mereka hadapi dan sedikit memberikan bantuan. Untuk pemulihan pasca bencana gempa di Cianjur selanjutnya akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Yana Arya, Cianjur, Jawa Barat.